Mais non, mais ça m'appelle pas. Parce qu'elle vous la met. Di sini saya mau memberi sedikit pengertian tentang pencipta alam. Apa pasti kalian bertanya-tanya apa itu pencipta alam? Ya kan? Ya. Pencipta alam itu sebenarnya apa? Langsung dari namanya saja sudah dapat disimpulkan pencinta alam berarti merawat atau menjaga alam, itu sama saja pencinta alam ya. Dengan cara apa? Dan dengan cara kamu menjaga alam, dengan cara kita tanam pohon mati deforestasi ya, nah menebang pohon karena itu dampaknya sangat benar-benar bahaya bagi kita. Kalau kalau hutan gundul yang mau kebakar apanya nih? Salah ya. Yeah.